Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman. Saya di sini akan membawakan tema apa yang saya ketahui tentang gambut. Apa sih gambut itu? Nah, saya terangin ya. Gambut adalah bahan organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan dan membentuk timbunan hingga membentuk endapan yang tebal. Gambut juga banyak ditemukan di area genangan air atau rawa dan sungai maupun pesisir. Nah, dengan adanya gambut yang bersifat seperti spons yang dapat menyerap air dengan jumlah yang banyak, dapat mencegah terjadinya banjir juga loh. Akan tetapi, mulai banyak orang yang tidak memperdulikan lahan gambut dan orang-orang yang mulai menebang pohon dan membuat kanal-kanal agar lahan mengering secara perlahan. Nah, dan bahkan sekelompok oknum pun membakar pohon dan asapnya sangat mengganggu warga di sekitar yang dapat menyebabkan gangguan penyakit ISPA atau gangguan pernapasan lainnya. Adapun peran penting lahan gambut selain sebagai pencegah banjir, yaitu lahan gambut menjaga perubahan iklim loh. Nah, makanya guys, kita selaku anak muda harus berpikir positif. Tidak perlu lagi membakar hutan. Tidak perlu lagi membuang sampah sembarangan seperti yang Anda lihat ini. Mengapa lahan gambut itu penting? Karena jutaan manusia di seluruh dunia yang bergantung pada lahan gambut untuk penghidupan mereka yang seringkali melakukan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Nah, lahan gambut di Indonesia juga menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Sangat luar biasa bukan? Dan selain itu, lahan gambut juga menunjang perekonomian masyarakat lokal loh. Berbagai tanaman dan hewan yang habitatnya di lahan gambut dapat menjadi sumber pangan atau pendapatan masyarakat di sekitar. Sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu, ayo kawan-kawan, kita semua bareng-bareng menjaga lahan gambut agar dapat digunakan generasi yang akan datang, menikmati segarnya bumi, atau yang lainnya. Semoga lahan gambut ini semakin bermanfaat untuk generasi-generasi yang lainnya. Nah, ada kabar gembira nih tentang lahan gambut di Indonesia. Sekitar 89% pembahasan gambut sudah dilakukan. BRG atau Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden yang ditugaskan untuk memproduksi dan mengkoordinasi restorasi gambut di 7 provinsi di Indonesia loh, dengan luasan target 2,67 juta hektar. Sangat besar sekali. Nah, itu aja guys yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya ketahui tentang lahan gambut. Makanya guys, kita selaku anak muda harus menjaga lahan-lahan tersebut agar bisa dilestarikan kepada generasi yang lain. Nah, itu saja ya guys. Makasih.